Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri dari 3 orang ahli, yaitu Siti Nur Munirah binti Muhammad Anwar, Siti Izzatul Akilah binti Abdul Halim dan Nurul Adilah binti Muhammad Zuki, telah mengadakan lawatan amalan kerohanian agama Kristian di Camelot Friars Negeri 9 untuk tugasan perbandingan mistisism PPPH 3623. Bagi soalan apakah pantang larang bagi Kristian, mengikut kata Father, antara pantang larang penganut Kristian adalah dilarang makan daging ataupun makanan yang mewah pada hari Jumaat. Mereka hanya dibenarkan makan sekadarnya sahaja atau makan sayur sahaja. Ini kerana hari tersebut merupakan hari Nabi Isa atau Yesus disalib dan merupakan satu bentuk penebusan dosa sebagai penghormatan kepada pengorbanan yang dibuat Yesus untuk umatnya di kayu salib. Terdapat 4 waktu yang telah ditetapkan bagi penganut agama Kristian untuk menunaikan sembahyang. Yang pertama dimulai dengan sembahyang pagi, iaitu pada pukul 6.30 pagi, diikuti sembahyang tengah hari pada jam 12 tengah hari, seterusnya sembahyang petang pada jam 6 petang dan diakhiri dengan sembahyang malam pada jam 8.30 malam. Bagi soalan siapakah orang kudus, seperti yang telah dijelaskan oleh mereka, gambar tersebut menunjukkan Saint Teresa, iaitu merupakan orang kudus yang telah menyucikan dosa-dosa manusia. Beliau merupakan tokoh kepada para pendeta tersebut dalam menyebarkan dakwah kepada umat manusia. Akan tetapi, seperti yang semua kita ketahui, orang-orang kudus adalah orang-orang yang selama hidup mereka di dunia ini selalu taat, setia, berbakti dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Kini, mereka dikurniakan kedamaian dan kebahagiaan abadi di syurga. Kitab yang digunakan adalah kitab Bible. Kitab ini juga dinamakan sebagai kitab suci, yang mana antara kandungan yang terdapat di dalam kitab ini termasuklah puisi-puisi dan syair pujian kepada Tuhan. Syair-syair ini dibaca dan dinyanyikan ketika upacara sembahyang bagi penganut kaum Kristian. Sahaja daripada kami, yang baik datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.